Terima kasih Yang Berhormat. Update kepada jumlah yang kita terima untuk mengambil kes dos-dos penggalak ini memang masih kurang memuaskan, tetapi ada peningkatan selepas kita membuat kempen-kempen yang seperti saya sebutkan tadi. Kita tahu bahawa kita ada dua jenis dos penggalak sekarang ini, dua jenis booster, dos penggalak pertama dan kedua. Yang penggalak pertama itu kita ada peningkatan daripada 49.9% kepada lebih 50% sekarang, dan dos kedua pula, penggalak kedua, daripada 1.9% kini kita telah dapat lebih kurang 2.2% dalam beberapa minggu yang lepas. Dos yang diluposkan, saya akan jawab secara bertulis. Memang ada data tersebut dan kita akan bagi secara terperinci. Kemudian AEFI pula, memang ini juga kita ada pelaporan kes-kes adverse susulan imunisasi dipanggil AEFI secara berkala dalam web bahagian regulatory pharmacy kita ataupun MPRA. Dan kejadian-kejadian seperti yang Yang Berhormat sebut tadi, kita tahu ada beberapa kesan-kesan AFI, tapi yang disebut tadi sampai bisu dan sebagainya itu tidak ada dalam kita punya apa yang kita catatkan sebagai AFI. Tapi ada kesan-kesan lain Yang Berhormat boleh melihat dalam pelaporan kita setiap hari. Terima kasih.